السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حمة القرآن إلى قوله فصل في آداب المعلم. ويسون يدي في حال الإقراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة ويقعد على طهارة مستقبل القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضا نظيفة وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس سواء كان الموضع مسجدا أو غيره فإن كان مسجدا كان آكاد فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ويجلس متربئا إن شاء أو غير متربئ. وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. فصل في آداب المعلم. آدابnya guru. Agar sempurna apa yang diajarkan diperlukan adab, sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, sebagaimana zakat. Tidak hanya mengerjakan, tidak hanya menjalankan, tidak hanya mengeluarkan. Agar sempurna apa yang dilakukan, agar sempurna apa yang dikerjakan atau yang dikeluarkan, maka diperlukan di dalamnya adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat itu ketika memerhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan menghindar dari segala yang membatalkan, maka salat itu sah. Akan tetapi bisa diterima dan sempurna ketika menjalankan salat dengan adab-adabnya. Sholat hanya dengan menutup aurat, tapi tidak memakai baju, auratnya tertutup, sah sholatnya. Tapi apakah sempurna? Tidak, karena tanpa adab. Hanya sah tapi tanpa adab. Sama juga halnya puasa, tidak makan, tidak minum, menghindar dari segala yang membatalkan puasa. Akan tetapi adab puasa tidak dimilikinya. Dia menggunjing, dia berbohong. Apakah sempurna puasanya? Tidak. Kenapa? Adabnya ditinggalkan sehingga puasanya hanya sah tapi tidak sempurna. Begitu juga ketika mengajar. Dengan cara apapun guru itu mengajar, dia menyampaikan ilmu yang diajarkan sampai didengar oleh murid-muridnya. Tapi apakah sempurna? Ngelihat. Kalau guru tadi di saat mengajar tanpa adab,
maka apa yang disampaikan kurang sempurna. Tapi kalau dengan adab akan sempurna. Murid mendengarkan ilmu, murid juga mendapatkan adab daripada guru. Lah apa adabnya guru? Disebutkan di sini yang pertama, wa yasunu yadaihi fi halil iqra' anil abad. Guru tadi itu menjaga kedua tangannya ketika mengajar dari main-main. Jangan sampai gurunya ngajar mainan pulpen misalnya, diputer-puter pulpennya. Atau gurunya mengajar tangannya mainan tasbih misalnya, atau mainan cincin misalnya. Apapun bentuk permainan yang dilakukan oleh tangan, ini tidak. Harus menjaga tangannya dari bermain ketika mengajar. Kenapa? Karena dapat mengganggu konsentrasinya atau fokusnya murid. Murid ketika belajar, gurunya mengajar, tapi gurunya tangannya mainan dan yang lain sebagainya, murid akan pecah konsentrasinya, terganggu dengan permainan tangan dari guru. Karena itu menjaga tangannya agar tidak bermain dengan apapun yang ada di sekitarnya. Kalau tangannya bergerak ya wajar, apalagi dengan untuk mencontohkan, tapi main, main pulpen, main tasbih, main cincin, atau misalnya muter-muter HP-nya, misalnya ngajar sambil-sambil mainan HP-nya, nah ini tidak, bukan termasuk adab. Kemudian juga wa ainaihi antafriki nadharihima min ghairi haja. Menjaga kedua matanya dari memecah pandangan keduanya min ghairi haja, tanpa haja. Artinya apa? Melihat-lihat sesuatu tanpa ada haja. Noleh kanan, noleh kiri. Lihat kanan, lihat kiri misalnya, tanpa ada haja. Ini juga sama. Murid tadi itu ketika melihat gurunya, ngelihat kanan, belakang, ngelihat kanan depan misalnya, atau ngelihat kiri depan atau kiri belakang. Muridnya tadi itu ketika ngelihat gurunya seperti ada sesuatu. Akhirnya apa? Menoleh muridnya. Menoleh, ngelihat ada apa ini. Semestinya murid tadi itu ketika di hadapan guru tidak menoleh ke kanan dan kiri. Apalagi sibuk dengan HP, itu namanya murid kurang ajar. Lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pandangannya hanya kepada Nabi atau bawah. Tidak menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang. Sekarang enggak. Noleh kanan, kiri. Yang lebih parah lagi, noleh ke belakang sambil bergurau dengan yang belakangnya. Ini namanya murid kurang ajar. Murid itu fokus pandangannya kepada guru, bukan yang lainnya. Lah, bisa terjadi pandangan murid itu terganggu. Karena apa? Gurunya. Nah, sebab itu guru menjaga pandangannya agar tidak apa? Membuat murid tadi itu ingin tahu apa yang dilihat guru atau ada apa di belakang. Di kanan ataupun di kiri, di depan kanan atau depan kiri. Jadi gurunya tidak memandang sesuatu kecuali yang dibutuhkan saat diam. Tapi kalau saat mengajar, ya gurunya harus melihat kepada yang diajar, bukan fokus kepada satu pandangan ini yang di depan, yang kanan yang kiri gak dilihat kalau ngajar.
Tapi ketika mendengarkan muridnya membaca misalnya, guru itu harus fokus. Tidak kemudian oleh kanan, oleh belakang misalnya, enggak. Supaya apa? Yang lain tidak terganggu sehingga ingin membuat mereka atau membuat mereka menoleh. Akhirnya apa? Gurunya hilang adab, muridnya hilang adab, yang didapat kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Tapi kalau ada hajah enggak apa-apa. Ada orang yang mulia duduk di belakang, gurunya melihat, kemudian memerintahkan yang di belakang untuk supaya memajukan orang mulia tersebut misalnya. Atau ada yang jatuh supaya ditolong. Dan semisalnya, enggak masalah karena ada hajah. Yang dipermasalahkan itu kalau min ghairi hajah, tanpa adanya hajah. Kemudian yang ketiga, wayak udu ala taharatin. Guru ketika mengajar memiliki wudu atau suci dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Jadi jangan sampai mengajar masih punya hadas besar, hadas kecil aja jangan sampai, kok apalagi hadas besar. Ngajar suruh ngadus gurunya misalnya dari janabat, nah ini parah ini. Tidak dianjurkan ini. Guru itu kalau bisa mengajar apapun ilmu yang diajarkan dengan memiliki wudu, khususnya ilmu agama, walaupun itu hanya alif bakta. Yang diajar alif bakta, tetap adabnya dia memiliki wudu. Lihat Imam Malik. Imam Malik itu ketika mau mengajar mandi, kemudian memakai pakaian yang bagus, memakai wewangian, mengajar. Sama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika akan mendengarkan hadis, mandi, memakai wangi-wangian, sholat, baru mendengarkan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah bersih, Imam Malik tadi itu bersih, suci dari hadas besar dan juga dari hadas kecil. Kemudian bukan hanya suci tapi juga mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat, menghadap kiblat. Karena para salaf itu mencintai segala sesuatunya dengan menghadap kiblat, tidak membelakangi, dengan menghadap kiblat. Bahkan mereka menjaga kehormatan kiblat atau Ka'bah sehingga mereka tidak menjulurkan kakinya ke hadapan Ka'bah. Walaupun di Indonesia, walaupun di Indonesia, walaupun beda negara, tidak menjulurkan kakinya ke hadapan Ka'bah. Dan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan di beberapa pertemuan yang sudah kita lakukan, menghadap ke kiblat itu termasuk apa? Dalam segala aktivitas dapat melancarkan rezeki, dan membelakangi kiblat itu dapat menyeratkan rezeki. Nah, karena itu sangat dianjurkan menghadap kiblat. Kemudian wa yajlis biwaqar, duduk biwakor dengan tenang, duduk tenang, tidak seperti orang gelisah, tidak seperti orang yang bingung. Seperti contoh apa? Cepet-cepetan ke susu karena habis itu mau keluar. Seperti misalnya kalau ada undangan lain gitu, biasanya nggak tenang duduknya, belok jam, nggak tenang, umek kayak usrek, kepingin dan selesai dan berangkat. Lah ini enggak, duduk dengan tenang walaupun ada hajat atau ada pekerjaan tugas yang lain setelah itu, tetap duduknya harus dengan tenang. Kalau gurunya gelisah, muridnya juga gelisah. Kenapa ini, ada apa ini? Kok cepet-cepetan? Kok enggak enak dan yang lain sebagainya. Kemudian watakunu thiyabuhu bidhon nazifatan. Bajunya itu putih, bersih. Kalau memakai pakaian putih, ya putih yang bersih. Jangan
putih tapi bula, ya. Warnanya dari putih sudah menjadi coklat susu misalnya, atau kopi susu. Nah, ini enggak. Tapi bersih, putih bersih, atau pakaian yang lain bersih, rapi. Artinya apa? Rapi lah. Jangan sampai gurunya itu enggak rapi sama sekali, kumus-kumus, kemudian enggak rapi. Kalau gurunya ganteng, kumus-kumus sik rada enak didelok. Kalau gurunya pas elek, kumus-kumus. Nah, kemudian lecek bajunya misalnya. Wah, ini tambah enggak enak dilihat ini. Tapi biasanya murid itu ngelihat gurunya, walaupun gurunya itu enggak ganteng, dilihatnya ganteng. Karena apa? Pandangannya dari hati bukan dari zahir. Kalau pandangan dari zahir ya mungkin elek memang. Tapi pandangan dari hatinya si murid karena menghormati gurunya, sehingga mereka memandangnya itu dengan ganteng dan yang lain sebagainya. Walhasil seorang guru harus memakai pakaian yang bersih, rapi. Kemudian wa idza wasala ila mawdhi'i julusi shalla rak'atain qabla al-julus. Jika guru tadi sampai ke tempat duduknya, dianjurkan baginya salat 2 rakaat sebelum duduk. Baik tempat itu masjid ataupun selainnya. Kalau masjid lebih ditekankan, karena apa? Dimakruhkan duduk di masjid sebelum sholat. Makruh. Kalau kita bisa menjalankan sholat, masuk ke masjid duduk tanpa sholat tahiyat al masjid itu makruh. Tapi kalau di hari Jumat ketika khutbah, maka ada dua kemungkinan. Kita duduk membaca Al-Baqiyatus Shalihat 3 kali atau 4 kali, atau sholat tapi dengan meringkas, hanya melakukan yang wajib tanpa yang sunnah. Kemudian duduknya bisa duduk dengan bersila, atau duduk dengan tawaruk, atau duduk dengan iftirosh, apapun macamnya duduk yang diinginkan, yang dimaui oleh si guru tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sajistani dengan sanadnya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengajar orang-orang di masjid jathian ala rukbatai, duduk dengan dua lututnya. Jadi duduk dengan dua lututnya itu seperti duduk tahiyat awal, tapi bedanya sama-sama kakinya lurus. Kalau tahiyat awal kan kaki kanannya ngangkat. Ini enggak, sama-sama lurus. Jadi jathian ala rukbatai. Apa? Seperti apa ya? Duduk. Ya duduk seperti iftirash itu, tahiyat awal, tapi bedanya kakinya sama-sama, punggung kakinya sama-sama nempel ke yang diduduki. Itu Ibnu Mas'ud ketika mengajar. Nah, ini adabnya guru. Kemudian dilanjutkan di sini, insyaallah di pertemuan berikutnya mudah-mudahan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat menghiasi kehidupan kita dalam keseharian kita, sehingga apa yang diajarkan oleh beliau benar-benar kita amalkan dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.